Jadi iya, walaupun capek dan waktu sudah sore, tapi ya, tetaplah kita tetap harus membuktikan ya, dan mudah-mudahan kita beruntung dapat menemukan rumah di luar itu. Luar naga itu. Bos, naga teman-teman. Waduh, kenapa sampai gak ketemu? Aduh, malu iya, bos. Nanti kita nanti bisa kirim gambar gitu aja. Ini luar naga. Gak boleh gitu, bos. Malu aku, bos. Coba kita berharap aja ya. Kita. Aduh, kita lewat sana, bos. Yuk. Jadi kita ke sungai sana. Iya. Oh, sungai. Yuk, yuk kita naik. Siap, siap, siap. Oh, wow, wabar. Sasasasas. Yuk, yuk, yuk. Oh, awas bun. Oke. Okay. Terjatuh. Lo, Pak Isa. Pak Camat. Nah, Gus. Ya. Nah, lihat itu Gus di bawah. Di bawah sini. Jurang ya, tebing ya. Ya. Jadi di bawah sana ada sungai Gus. Ya. Nanti kita turun ke sungai ke sana. Nah, kita turun ke sungai. Ini sangat perjuangan lagi. Perjuangan nanti ya. Ya, ya, ya. Kita sendiri bisa. Bisa. Iya. Karena kita nyebrang sungai. Nah, kita turun lagi ke sungai. Tapi jalannya berbeda, jalan berbeda dari kemasan tadi ya. Oke. Yuk. Yuk. Nah, di sini nih Gus, ya, lokasi yang sangat cocok ya untuk tempat tinggal sinar naga. Oh, sinar naga itu. Tapi mata kita harus lurus jeli Gus. Oh, gitu. Soalnya naga itu kan warnanya gelap. Oh, warnanya jadi gelap. Hampir tersamar karena sempurna banget kamuflasenya. Oh, gitu. Dan dia juga sensorial, dia menggali. Kok bisa menggali jadi? Ya, dia ya, kan malam, Gus. Oh, hanya malam saja. Sempurnal. Oke. Okay. Jadi kalau gitu saya juga kurang tahu karena di Jawa Timur baca ular itu ya. Jadi saya paling belum pernah, teman-teman. Okay. Yang Mas Ratno aja nanti yang nyari, saya di belakangnya aja. Bareng dong. Oh, bareng. Oke, okay, siap. Ayo, siap. Ayo, yuk. Yuk. Mas Ratno juga di depan. Yuk. Ya, ayo. Ayo Jabril. Jabril, ayo Jabril. Keri kon go. Iya, Jabril. Sinaga kan senang sembunyi di batuan, di batuan, di saja bisa menemukan mas ya. Kita harus sabar ini namanya. Eh Gus, apa? Gus ini Gus. Oh iya. Allah, ternyata. Oh bukan. Diprank aku teman-teman. Mirip. Diprank, diprank. Kalau di sini memang ada yang namanya ular naga. Ya. Oh iya Mas Atau, ular khas Gunung Selamat. Iya Mas Atau. Saya dengar untuk ular ini untuk dirawat itu sangat amat sulit, teman-teman. Itu memang betul loh. Benar banget, Gus. Karena dia penghuni daerah dingin pegunungan. Makanya dia cuma dapat ditemukan di daerah pegunungan dengan suhu dingin seperti ini. Oke, teman-teman coba dilihat kenapa ular ini dinamakan ular naga. Jadi apa dasarnya ular itu mempunyai sisik, teman-teman, kelihatan sisik, tapi ini enggak.
Ini adalah duri, teman-teman, coba dilihat. Ini sangat amat kasar ini. Lihat enggak kameramennya? Jadi kalau enggak salah ini ular ini ukuran kecil sudah maksimal kayaknya. Nah, ini sudah termasuk ukuran dewasa, tetapi masih ada yang lebih. Oh, masih ada. Ular ini makanannya apa, laporannya, Mas? Jadi ular naga ini dia akan memakan hewan-hewan kecil seperti katak-katak kecil, yang masih kecil, itu sudah dimakan. Dan ikan-ikan kecil juga, Bos. Ada kali sudah makan ikan. Dia kan tinggal tidak jauh dari air, Bos. Makanya tidak temukan di sini. Teman-teman, ini informasi yang sangat berguna bagi saya, karena saya baru kali ini memang sering sih saya melihat di Google ataupun masyarakat ada kalanya pada lagi posting ya, posting tentang ular ini. Makanya saya penasaran, saya datang ke sini kepingin pastikan melihat secara langsung keunikan dari ular naga ini, teman-teman. Atau ular ini dikenal dengan nama ilmiahnya itu kalau nggak salah Cenobermus javanicus ya. Mungkin bisa closing aja. Iya. Jadi Mas Rano, tapi dia nggak bisa mengeluarkan api, Bos. Oh, itu ya. Teman-teman, jadi nama saja, nama julukan untuk orang ini. Ular ini tidak bisa mengeluarkan api seperti dragon ball itu. Jadi kalau mengumpulkan 9 dari ular ini, tetap aja kita melakukan permintaan, kita nggak akan dikabulkan. Yang kuasa, teman-teman. Iya. Jadi ular ini tidak bisa mengabulkan keinginan kita. Sangat amat eksotis. Ingin tahu gimana sih ular ini kalau jalan gitu. Kalau di habitatnya dia sangat agresif, Bos. Kalau di habitat sangat eksotis, teman-teman. Coba dilihat itu ular yang bersisik, berduri itu, teman-teman. Kayak salak ini. Sini nak. Oke. Ular yang sangat cantik. Kalau di jadi pun gak ada ya, Pak? Jadi, saya ini untuk di... Ada, sudah. Kan aku sering kiri di jadi. Oh iya, ada. Ada, tetangga saya itu temannya Mas Ratno. Ya, suka banget dengan ular ini. Ya, sering lah. Sering ini sama Mas Ratno. Memang banyak teman-teman yang tinggal di jadi pun yang sering mengadopsi sebagai ular endemik dokter. Memang untuk kepentingan edukasi tentunya. Tapi gini, Mas Arno, tetangga saya itu selama ini sudah berkali-kali merawat ini, nggak berhasil sampai itu. Entah kenapa, 4-5 bulan, kurang tahu juga. Ya. Karena saya tidak mendalami ular ini, yang saya dalami adalah ular kobra, maka bingung. Yang lain saya masih. Kalau itu, Bos, ya kita bisa belajar kobra, bisa apa, nanti kita kasih tahu yang sebenarnya ada masalah. Saya berbagi pengalaman cuma itu aja ya. Ya, teman-teman, mungkin untuk konten kali ini sampai di sini saja. Saya sangat bersyukur dan saya merasa tidak sia-sia saya datang jauh-jauh dari Jawa Timur. Jadi apa yang saya maksud, yang saya tunjukkan ke sini, semua tercapai, teman-teman. Iya, betul. Mulai dari ketemu sama kobra, ya, ketemu sama Bumarus, ataupun ekspor alam ke Gunung Selamat ini, medannya sangat wah, istimewa. Ya, jadi untuk viewer jangan muda atau penonton video ini, kalau mau belajar tentang reptil atau apa, bisa ikuti channelnya Mas. Ini adalah Mas Era, teman-teman. Ini Mas Era Deka. Ini adalah Mas Ratno Official. Ya, nanti saya taruh di deskripsi biar mencari aja lebih mudah lagi. Ya, ini mungkin Mas Mamet. Ini Mas Mamet ini, teman-teman. Silakan mantap, teman-teman. Instagramnya ini. Kemarin soalnya komplain sama saya. Masa ini kru Instagramnya nggak pernah diposting? Ya. Ini di bawah, ini di kapir, lewok. Ya, si Raja Teknik Kempit, ya ini Instagramnya. Mantap. Mas Mamet ini, gimana posting? Oh iya, Bos. Sebetulnya ya, kita sebagai tuan rumah itu ya. Pokoknya hanya bisa mengatakan maksimum bahwa itu sabar, kita benar-benar mampu untuk kita kan, dan kami sebagai tuan rumah gak bisa menjamin layak Ya sudah lebih dari cukup, makanannya sudah terima. Benar-benar suatu kehormatan yang luar biasa banget yang bisa menikmati secangkir kopi bersama Bu Jafar di zona kita ya, Raya. Dan kita bisa kesempatan herping bareng seorang idola yang
kedua, pokoknya luar biasa banget kami ya. Jadi kami hanya bisa menggunakan madu dan bumbung sama dana rawan dan agak Oke, kita mau mandi aja dulu.